Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Vlog Sanat Yuh Channel. Jadi pada video kali ini kita lagi buatkan konten untuk anak-anak UT. Iya, jadi di sini kalau menurut saya kepanjangan dari UT itu Uhti tercantik. Jadi banyak di sini guys, teman-temannya adik saya sih. Kalau saya nggak ada teman, saya biasanya tinggal di hutan. Jadi mereka lagi pada makan bakso. Kayaknya saya tidak tahu sih satu persatu namanya, tapi kalau itu nama saya Almunium. Kalau yang ini yang pakai batik siapa yang namanya? Tersun. Kalau ini kalau nggak salah Pak Dirun. Kalau Uti ini namanya siapa nih? Oh, ini namanya. Yang itu namanya siapa? Ayu sesuai namanya ya. Hai Erna. Kalau ini udah bosen. Itu yang diem yang di pojokan siapa namanya? Siapa namanya? Itu yang itu. Ega. Malu-malu kucing. Ega Eli. Yang ini Asih ya? Oke, seperti biasanya saya pengen mengajukan satu pertanyaan kepada satu persatu nanti ya. Tapi saya yang bunyi itu sini. Oke. Masih terkait video saya yang kemarin. Kemarin saya baru part 2 dan nanti saya tanyakan lagi. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton, ikuti terus vlog saya. Cekidot. Lupo di sini. Oke, itu dia deh orang tadi udah makan-makan, sekarang udah mau pada bubar pulang ke rumahnya masing-masing, bukan pulang ke rahmatullah ya. Saya mau wawancarai siapa yang bersedia? Ini. Tapi yang cewek yang masih single. Si Ayu. Yang merasa pede aja, enggak pede enggak usah. Ayu. Ini loh sebenarnya sih siapa namanya yang mirip Asih. Mirip Nisa Sabian. Itu Asih. Ayu aja. Ya udah, siapa yang bersedia aja. Oke. Yang masih muda. Duduk sini. Nah, duduk di sini. Minggir. Di bawah cara ya, coba kaki sabetan. Sudah, dikirim. Kirim itu kan. Iya, nah, sekarang seperti video saya yang kemarin, saya mau pertanyakan satu pertanyaan ini yang berkaitan dengan cinta, kenapa saya pilih yang single tadi. Oke, perkenalan dulu siapa namanya, Mbak? Perkenalkan nama saya Yulima. Terus alamatnya di mana? Tinggal di Kecipung. Jenis kelaminnya, Mbak? Walah, Mas. Oh, perempuan ya. Kirain Mariati. Ya enggak, soalnya kan Mbak itu udah lewat gitu. Maksudnya cantiknya udah kelewatan. Tanyakan ya, kemarin saya bikin 2 video Pak 1 dan 42 itu belum banyak yang belum jelas seperti itu. Saya ingin menanyakan cowok, tipe cowok seperti apa yang pada umumnya cewek inginkan. Nah, ini kita mau tanyakan sama Mbak Ayu. Silakan Mbak dijawab, Mbak. Tipe cowok seperti apa pada umumnya yang diinginkan oleh cewek, karena subscriber saya ini banyak yang jomblo ngenes. Silakan Mbak dijawab, Mbak. Pertanyaannya mbaknya cantik banget guys. Silakan dijawab, Mbak. Tipe cowok yang menurut saya ya, iya pada umumnya aja Mbak, kalau menurut Mbak sih saya nggak termasuk. Yang pada umumnya aja. Yang pada umumnya yaitu kalau misalnya dalam hubungan fisik atau apa ini? Iya, semuanya lengkap dari fisik, agama dan segala macam itu. Otomatis agamanya harus Islam. Iya. Dengan orang tua itu sayang, dengan adik-beradik itu sayang, intinya pada keluarga itu sayang. Terus kalau masalah dalam hubungan itu banyak orang yang bilang 8 itu perlu kan, ya. Tetapi kalau menurut saya itu tidak perlu. Nah, dimana lebih baik kita memulainya dari nol, jadi kita bisa merasakan nikmatnya itu nanti bersama-sama kan. Kalau masalah putih hitam itu tidak jadi suatu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, yang penting dia
kita itu nyaman, dia nya tadi itu perhatian, bisa bisa gantikan posisi ayah kita. Oh, berarti udah lengkap ya guys. Jadi seperti itu pada umumnya Mbak, apa menurut versi Mbaknya? Kalau menurut versi saya sih, yang pertama yaitu sayang dengan keluarga. Lagi share di grup. Pada ibu. Iya. Yang kedua yaitu kumpul bareng ya. Perhatian. Nah, terus itu. Terus ada dewek. Semanganmu. Mungkin. Lagi. Apa ya? Bayar aku ini, Pak. Bisa buat nyaman. Berapa bayar? Bisa. Ini ada, Pak. Berperan. Itu kayak paket paketan Mbak, masa lengkap semuanya? Harus, harus. Yang pada umumnya kan harus. Itu kan misalkan yang apa keren gitu, apa keren yang cool, yang tinggi seperti itu. Enggak Mbak, enggak lihat seperti itu ya. Enggak. Yang penting dibanding ke putih dengan hitam manis kan dua pilihan tuh. Iya, benar. Saya pilih yang hitam manis. Wah, kalau saya enggak termasuk kayaknya, guys. Enggak termasuk. Lampunya nyala. Jadi itu kalau menurut versi Mbak Ayu ya, kemarin udah dijawab juga sama dua cewek. Semoga jawaban-jawaban ini bisa jadi motivasi bagi kalian yang pada jomblo-jomblo, termasuk saya juga sih. Oke. Mbak Ayu boleh di-share media sosialnya enggak? Kalau nomor WA sih jangan bersifat pribadi ya, kalau misalkan Facebook, Instagram boleh bisa ditambahkan untuk menambah followernya. Ya kalau bersedia, kalau enggak ya enggak apa-apa sih. Facebook ya. Nanti kita tulis di kolom deskripsi aja. Oke. Ada yang mau disampaikan enggak buat pemuda-muda di luar sana bahwa jangan menilai cewek itu seperti yang mereka pikiran? Kebanyakan cowok-cowok itu pada minder, Mbak. Kalau lihat kayak Mbak kan sekarang lagi kuliah seperti itu, udah kuliah cantik juga kan. Jadi kebanyakan pada minder. Kalau saya sih termasuk minder juga. Jadi seperti itu. Ada yang mau disampaikan enggak, Pak? Masalah pangkat atau gelar itu bukan suatu yang patokan yang penting. Dia yang tadi tuh ada keinginan, ada kemauan, dan juga yang pasti dikasih tahu, Mbak ya. Ya kalau nggak nembak gimana mau tahu, guys? Nah, ya, kasih tahu dulu. Maksudnya kalau misal sudah dapat atau sudah nyatakan status itu, jangan sampai lupa sama hati. Ah, benar banget. Akhirnya sudah dapat, nggak tahunya diperlakukan sebab tidak sesuai. Sia-sia. Oh, itu jawaban dari Mbak Ayu. Saya luar biasa sekali dewasa sih orangnya. Jadi kalau ngobrol dengan orang yang berpendidikan seperti itu, guys. Lain dengan kalau misalkan saya ngobrol dengan orang biasa seperti itu, apalagi orang bisu, jadi nggak bisa jawab. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya. Tadi sudah saya masukkan video orang makan bakso ini pada lagi ngumpul, dan saya lanjutkan video saya di part 3. Jangan lupa di komen dan subscribe, dukung terus vlog dari Sanak Tio Channel. Dadah dulu, Mbak. Dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tio Channel. Sekali lagi, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa.